Halo kawan-kawan Bibiter, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Imas. Sekarang saya berada di Desa Gerdu, Kota Batu, yang bertepatan di RT1 RW7. Dan saya sekarang berada di depan rumah Mbah Kasmi yang menanam pohon apel. Nah, pohon apel itu banyak mengandung vitamin dan juga yang satu ini itu membuat awet muda. Nah, pastinya kawan-kawan Bibiters penasaran. Kita langsung tanya-tanya ke Mbak Kasmi aja. Oke, selamat siang, Mbak. Iya. Yeah. Selamat siang. Mbaknya mengkonsumsi apel sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Oh, 2 kali. 1 kali makan berapa buah apel? 2. Oh, cuma satu. Oh, cuma satu. Oke, Mbaknya ini umurnya berapa, Mbak? 63. Oh, mbaknya berumur 63 tapi masih kelihatan seperti umur 50 tahun, kawan-kawan Bibiters. Oke, mbaknya boleh dipetik dan boleh mencoba. Oke, ayo kawan-kawan Bibiters dipetik. Nah, digosok dulu ya, soalnya masih ada obatnya. Iya. Enak kawan-kawan Bibiters. Nah, jangan lupa kawan-kawan Bibiters menanam sendiri di depan rumahnya ya, biar bisa awet muda seperti mbahnya. Oke kawan-kawan Bibiters, bibitnya hanya ada di toko kebun bibit yang berada di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Oke, dadah kawan-kawan Bibiters, cepat dicoba ya, dah.